Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya mau share tips atau cara memperbaiki foto buram atau kurang jelas seperti itu ya. Biasanya foto-foto lama seperti ini contohnya. Nah kali ini saya akan rubah menjadi lebih jelas dan jernih supaya enak dilihatnya seperti ini. Ini caranya sangat mudah, kita hanya butuh satu aplikasi saja ya. Dan aplikasi ini gratis. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Sekarang kalian buka Play Store dan cari aplikasi Remini. Nah, yang ini aplikasinya nih. Dan sekarang teman-teman unduh saja aplikasinya. Tapi karena saya di sini sudah mengunduhnya, jadi kita langsung aja buka aplikasinya. Setelah kalian buka aplikasinya, kalian diharuskan untuk login. Login ini bisa pakai akun Google kalian atau akun Facebook kalian. Di sini klik enhance. Lalu pilih foto yang ingin dijernihkan. Lalu di sini klik centang warna merah dan tinggal nunggu proses fotonya selesai. Di sini biasanya bakalan ada iklan dan iklan ini jangan di skip. Kalau di skip nanti proses penjernihan fotonya bakalan batal. Jadi di sini tungguin aja paling ya 13 detik. Nah ini prosesnya udah selesai, kalian tinggal aset, kalian nyeklik yang ada di pojok kanan atas. Oke. Dan ini hasil sama perbedaannya teman-teman. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Till it's over, and I will not forgive those who hold me down, and I will never give up on moving forward, and I will never miss my chance, take it now, and I will